Assalamualaikum, berikut ini saya akan mereview obat batuk dan juga obat sirup untuk menurunkan demam. Inilah obat Coparsetin Kit Cough Syrup dengan isi kandungan paracetamol, guaifenesin, korpenamin maleat. Dengan gambar anak-anak, komposisi tiap sendok takar 5 ml sirup mengandung paracetamol 120 mg, guaifenesin 50 mg, dan klorpenamin maleat 1 mg. Sudah terdapat keterangan pada dusnya, yaitu indikasi batuk berdahak yang disertai alergi dan menurunkan demam. Jadi ini adalah obat untuk batuk berdahak dan juga untuk menurunkan demam, serta obat untuk menyembuhkan masalah alergi biasanya mengakibatkan hidung tersumbat dan juga pilek atau flu pada anak-anak. Untuk dosis atau aturan pakai, anak 2-6 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar, kemudian anak 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar atau menurut petunjuk dokter. Di dalam dusnya juga sudah terdapat sendok atau ukuran cara minumnya, kemudian juga terdapat brosur untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dan juga detail. Coparsetin Kit Cough Syrup merupakan kombinasi obat yang diformulasikan untuk anak-anak. Paracetamol sebagai analgetik dan antipiretik yang bekerja langsung di pusat pengatur panas di hipotalamus. Guaifenesin bekerja mengencerkan dahak pada saluran nafas. Terdapat juga keterangan efek samping, perasaan mengantuk, pening, dan mulut kering, mual, muntah, diare, sakit perut. Dosis besar dapat mengakibatkan kerusakan hati. Untuk peringatan, jangan menggunakan atau konsumsi obat ini dengan melebihi dosis yang dianjurkan. Sirupnya berwarna pink dan juga sedikit manis, namun ada sedikit rasa pahit. Ini cocok sekali untuk anak-anak usia 2 tahun sampai 6 tahun untuk menyembuhkan atau mengobati demam, batuk, dan juga pilek. Harganya juga cukup murah, kisaran 10 ribuan saja Anda bisa membelinya di toko apotek terdekat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.